Enggak tahu judulnya mungkin semua sih. Punya aku banyak takut sedikit tuh, berantakan juga. Makanya ini. Punya aku banyak berantakan, aku berantakan sekali. Ayo lu tenggorokan yang enggak lah. Masuk lu, semangat lu. Udah masukin. Aku kan saya ambilin aja. Harus adil kan? Adil mau punya saya. Emang tadi kau makan apaan, Mak? Belum makan apaan. Jangan bohong. Kenapa pulang-pulang kau mules? Ya elah, sebelum berangkat kan udah makan nasi. Pakai ikan nasi, pakai sambal, pakai singkong nih. Alah, kamu makan nasi itu kan cuma buat nutupin anu biar kamu jajan di luar enggak ini. Kalian begitu sampai kok tadi makan udah tuang. Temenan. Percaya sama. Masa pulang ngirim langsung mules langsung bedanda-bedanda rebutan kamar mandi. Ya orang mules mau diapain? Begini uang air saya juga. Duit saya juga. Jadi selama ini tugas perempuan itu apa sebenarnya dilahirkan ke dunia? Hanya untuk menyenangkan. Kiran di ini kan bilangnya, aku korban lagi-lagi tidak bertanggung jawab. Cakap ini. Wanita itu bingung deh. Aduh, cuma pergi sebentar langsung mules-mules. Bilangnya tuh makan kenyang padahal di jalan itu makan bakso kepedesan. Kagak beneran, ayo tidak makan apa-apa. Mau makan angin dia? Hah? Makan angin. Kamu lihat mata tadi? Dari buat itu sekarang tuh cuma lampu merah dulu sudah. Pulang pergi? Iya. Gak lihat pedes clear? Orang JNT kok harus keliling. Saya kan cuma sebatas bertanya, Mak. Orang bertanya itu karena tidak tahu. Ya, tapi kan kayaknya mencurigakan kayaknya. Bukan begitu. Yang mencurigakan kok pulang-pulang cengenges. Ditanya dari mana? Saya malah tanya saya dari mana? Saya dari belakang lah ngurusin bisnis karena di sini sinyalnya agak susah buat Om. Saya pergi ke belakang lah telepon. Mungkin satu dua orang suruh ikan, orang laki-laki gerak telepon ke belakang. Takut pini kan? Bukan. Bukan masalah takut pini. Betul juga. Bukan baik juga pula. Kelemah tau. Dengar kan? Pembicaraan sampai tekat. Kata-kata. Ya benar. Itulah. Bukan perutnya udah gede banget, pasti udah kenyang. Bener deh udah kenyang ini. Ya udah kenyang, udah makan. Gak masih kok makan bakso dah, ini ngacak-ngacak. Tidak. Ini perempuan tuh begini nih. Kayak saya bingung sebenarnya perempuan tuh dilahirkan ke dunia itu untuk apa. Apa cuma sebatas ngelahirin? Laki-laki juga bisa kalau ditakdirkan ngelahirin. Jadi kalau kamu gak percaya, kalau saya bisa beranak, saya mending bisa beranak. Betul, betul. Semua laki-laki juga begitu. Perempuan tuh sebenarnya untuk apa sih tahan di dunia? Dikit-dikit ngambek. Tadi sebenarnya udah ngambek tadi. Ngambek katanya. Saya bosen sama kamu. Dia ngomong begitu. Dia bosen gak pernah ninggalin saya. Malah kemana saya pergi diikutin. Kemasasar, ikutin. Pesawat 3, ikutin. Nempel saja di atas motor. Ya. Nah, sekarang dari Banjarnegara, Banyumas, ikutin juga. Tadi dibilang bosen. Jadi jawab lagi, bosen sama tingkah lakunya. Apa itu?
Lu ngomong tuh mumpung ada pendukungnya. Ngomong. Ada. Ya main HP mulu kok. Buset dah. Udah jangan main HP mulu, Mas. Nanti anakmu dibilang. Siapa? Tadi kau ngomong katanya kau sudah bosan sama aku. Kesel sama aku. Abis tuh boleh, sudah boleh. Apa? Wah, tadi kamu mau ngapa? Ngomong apa? Gak tahu, lupa. Yo, kamu yang kesel, kamu yang lupa bagaimana cerita. Ingatan aku, muncul dari segede-gede jagung. Oh iya, punya jagung. Curi di mana? Belilah. Terus kau belikan anak ayam, kau belikan suami apa? Enggak beli apa-apa. Begitu kah? Enggak, ikan asin kita. Ikan asin? Kalau lu ikan asin daripada ayam. Kan aku makannya apanya aja gampang. Memang seperti itu memang betul. Saya makan apa aja gampang, ya. Sekarang saya balikin ke kamu. Kalau kau punya biasa makan apa aja mudah, ya. Gitu pula kan. Nah, ketika kau belikan yang lain makanan yang enak, pasti akan timbul akan darah tinggi itu pasti. Kalau nggak percaya, kita uji pun nggak apa-apa. Hari ini aku makan bakso, besok makan mie ayam. Tunggu dulu saya ngomong. Besok makan mie ayam. Kamu tiap hari karena sukanya orek kentang sama bencok. Kamu tiap hari makannya orek kentang, bencok gitu ya. Seminggu kalau kau gak naik darah betul juga. Itu kan naik. Daging masih ada, jadi gak boleh. Daging tinggal tulang doang. Anak ngambil yang paha-pahanya, gak? Aku gak disisain pahanya. Kepala semua. Sama cakar. Ada cakar aku. Semua aku kesana. Hati aku makan dua. Oh, ya, itu kan ada empat ekor. Amplas saya makan dua. Hati saya teng-teng waktu pas ini tas kau mau nggak usus segini panjang dia makan. Nggak mau. Kata bapak bilang itu tiga tuh udah nggak boleh makan, potong lagi. Kali potong dia bilang potong. Jangan berubah haluan. Ini saya lagi ngomong, kok kenapa kok kesel sama aku tapi kok tetap ngikutin aku. Aduh gitu. Ini orang apanya kesel sama saya, kesel sama tingkah laku saya. Tapi dia kes mana saya, dia diikutin. Nah, banyak juga orang aku katanya, oh saya bininya dia. Tapi baru pergi ya, merantau 2 minggu ngakunya janda. Ya itu kan dia jangan sekarang. Kamu aja karena udah pernah merantau, udah kapok. Sudah merantau ya kamu kemarin 10 tahun yang lalu. Orang kerja di kampung sendiri ya. Cuman bisanya apa? Mengenasnya. Dari mana? Tulang. Apa kayak baca-baca? Terus tuh kau ngapain sih? Apa? Duduk. Di pangan, itu aja di tangan pangan, depan pangan. Wah, Muhammad tuh saya sih ngobrol. Mari kita masak. Eh, mau jajan bayi. Udah tahu bapak lu tuh udah nganggur 5 tahun, gak berangkat kerja. Sekarang pergi aja. Nggak lama-lama balik itu bininya. Pak pulang Pak. Dapurnya dingin Pak. Nggak ada masak Pak. Nggak ada masak nggak dibakar gitu. Pulang Pak, cepet Pak pulang. Dapurnya dingin kalau Bapak nggak di rumah. Masukin kayu bakarnya. Nyalakan apinya. Saya nggak bisa nyalain api kayu gitu. Ya kompor-kompornya habis. Gasnya habis. Orang kampung, orang kota nggak bisa jalan di dunia. Mbak, dingin, Mbak. Dulu kamu dingin. Nah, kalau saya tanya nih, berarti kamu kesal sama saya? Iya. Terus kemana?
Eh, kau yang jawabin situ sini lu ceritaku. Kamu kesal sama saya? Wah, tuh kan kesel dia marah-marah. Nih, kamu ngap-ngap tapi mukanya jangan berpura-pura melebihkan. Kamu ngap terus, ya sekali doang gitu. Tidur paling dulu, bangun paling belakangan, ngantuknya paling kenyang. Tas, papa tuh dari tadi tuh lagi kesel. Ambil air putih satu gelas gede. Tas, kalian ambil potongan inan kue. Iya, kue ini dipotong-potong nih. Jepangan. Kue prawewek. Ya. Dari calon adik ipar. Semuanya ada ipar. Yang udah kakak iparnya. Yang ono ada ipar, yang ono ada ipar, yang ini ada ipar. Itu memperbanyak saudara itu kan lebih baik. Adik ipar, kakak ipar gitu. Kok tuh berarti sih? Kok tas gue kalau ada di donation gue? Baik di donation so. Ini iklan. Taruh minum. Turun, masa gak gigi gigi kena? Buat makan. Jadi buat. Oh, awak pernah krimen gue. Ini ke atas. Buat potong gue tuh kayak gini, apa-apa tadi. Gak tahu kirim sisir. Itu gimana ini dicuci apa? Dilap doang. Alhamdulillah. Ini kalau gelas nyucinya nggak bersih begini. Dan airnya begitu. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa sih? Kalau kamu kesal sama saya, ya. Kok diam dulu atas aku ngomong nih. Kok tutup pintu situ? Tanya ulang-ulang ya. Kau kesel sama aku? Ya kadang-kadang. Banyakan kesel, banyakan senang saya tanya dulu. Ya kayak seimbang. Seimbangnya dari mana? Karena kalau lagi kesel-kesel banget. Lagi seimbang nih. Misalnya kamu kesel ya. Terus ngomong, dimuntahin semuanya. Kan kesel jadi hilangin yang sebulan itu, yang hilangin yang senangnya. Senangnya sebulan gitu. Langsung hilang semua gitu. Iya. Itu namanya enggak adil. Adil. Ya. Sekarang begini saja, ya. Sekarang berasa saja begini. Nah. Kalau kau ngutang duit sama saya 100.000, ya. Terus atau saya yang ngutang kamu lah ya. Saya ngutang duit kamu 1 juta. Ya. Terus aku balikin 100.000 karena saya anggap balikin 100.000 aja susah berat. Kamu ikhlas nggak 1 juta dibayar 100.000? Nggak kan? Begitu juga saya kasih kamu kebaikan begitu banyak, jadi aku balas dengan kejahatan. Kejahatan itu menurutku maksudnya kok tidak menerima kebaikan, maka saya cuma kesel. Saya punya hati juga di dalam. Sebelah sini buat yang lain, di sini buat anak-anak. Kok ada di sebelah sini? Yang hatimu berapa? Hati kan terbelah-belah tuh kalau saya lihat ayam kan begitu. Ya, ayam. So tahu. Nah gini loh, kalau memang kau kesel, ya alangkah baiknya coba kau jual, kau lego. Kalau memang kau merasa memang tidak membutuhkannya, ya. Kok kasih secara gratis? Iya. Kalau perlu dikasih uang saku. Uang saku pegang sendiri kok. Bukan begini maksudnya. Misalnya kau sudah tak suka sama aku. Kau sudah sebel sama aku. Oke, enggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang sebel sama kamu.
Nah, iya sama kan ya berarti sering. Iya, tapi kan kadang-kadang. Enggak sama juga tapi saya lebih lagi. Lebih banyaknya saya cinta sama kamu. Lagi mau sebel. Iya, iya. Kata tasnya drama banget. Menang gue. Ayo ngomong, kalau kita menang ya dibahas. Terus gelut mau sih kor menang gue sih. Nih, ya. Ya. Ini sih. Aku juga kesel. Ya. Ketika aku kesel, tapi ada satu yang tidak bisa saya itu hindari. Ya. Ada satu yang tidak bisa hindari. Kamu bakal lebih kesel kalau saya udah kesel. Saya kesel, terus saya enggak suruh ambil duit. Kok tambah mecucu sebenarnya. Lah iya, ngapa lagi kesel? Kalau sudah lihat kotaknya itu duitnya sudah agak tipis gitu ya. Dia itu sudah ngeselin sekali mukanya itu dulu ditanya itu. Gak apa-apa. Tanya ini gak apa-apa. Kita ini gak apa-apa. Kagak, masalahnya gak habis. Udah-udah satu otak gak ada. Dua ngomel mulu. Siapa yang gak kesel? Udah tambah gimana? Itu gak mungkin ya, ada pengaruh dari Pak Masjid. Tidak ada. Tidak ada. Gitu ya. Tapi yang jelas memang ketika otaknya udah mulai tipis, yang pakai dia loh, pakai dia. Saya itu gak boleh pergi. Kirim, dia yang kirim. Belanja, ya belanja. Saya di rumah saja kan saya. Jadi semua dia pakai. Aku sedih sebetulnya. Saya juga kadang pingin karaoke seperti yang lain-lain gitu ya. Karaoke, beli di rumah. Karaoke di rumah. Kamu niatnya karaoke? Apa itu? Enggak. Cuma kalau saya bilang itu pahit itu. Niat karaoke emang di rumah ya bisa. Ngapain kok cari? Kamu setepat itu? Kagak, dijamin anak. Ya aku udah habis. Mas, apa? Mas, coba kau minum. Coba kau minum. Mas banget. Itu kan niatnya gitu jahat sebel. Mas batu ambilnya itu. Apa? Ya itu ambil. Berbakti pada suami. Yang itu yang mana? Ya, itu masih ada sedikit tuh. Oh, kok bagi dua? Apa yang mau dimana ke wisore setengah 6 ke? Dalam mandi mahrib. Itu iklan doang ya tas, dalam mandi. Tas, ini pisaunya sudah diketeknya belum cuci. Kalau kau mau bersih, dicuci dulu kata mama. Mau dicuci apa kok? Ya lorok lorok kita cemplung naga rasa ketekku. Ya, kue, ya. Berbakti lah sama ibu. Ya. Ini bener bekas ketek papa, mama potong. Ini beri. Kotongan berdua kamu semua ini. Urusan cuci. Mau dipotong nggak sih kulit? Coklat ini. Kamu apa aku? Kalau kamu memang sudah sebel sama aku, ya, kau kasih kesempatan sama yang lain. Tapi jangan hanya ngomong doang. Kau bilang begini, nah tangan kirimu, ah ini nih. Ini aku punya kenapa matanya tinggal satu? Kau bilang begini. Ya, kau bilang ini. Tes, kau mau kan jadi istri dari istri muda suamiku gitu namanya. Ngomong jangan sampai nangis kalau sebenarnya akan saya maksa di belakang layar gitu ya. Kamu yang ngomong. Kau senyum. Kalau emang kamu mau, ini aku pakai cincin sebagai tanda bahwa kau setuju menikah dengan suami saya. Nah, kau pasangin. Berarti gue yang menikah sama dia yang mau pasangin. Bukan pasangin, sebagai tanda karena ini sebenarnya ini saya punya ya, ini saya punya ini asli nih, gua ada dia pinjam dia pinjam nggak ngomong ini buat taruh di sana ya, dia pakai pasalnya sih cincin aku pakai ini aku beli buat persiapan nanti ya. Udah dipakai dulu sebenarnya karena sudah dipakai sama dia kan saya tidak bisa ini karena katanya punya suami punya istri juga jadi biar dia yang pasangkan nanti ya mewakilkan saya gitu. Tes, ini kamu pakai sebagai drama nih. Nah, mana drama nih? Drama nih. Kok pengen apa? Bapaknya kamu pakai pada tukang kayak memakai tiara? Repot mah ya dia. Di, ini kita bersih mesin. Oh, tiga unit kayak. Tahun. Kartas
Cium. Potong kuenya. Silakan. Wong anu tugel ge ora sabaran ngomong kok ndek umbabe suwe banget. Ora cukup piring. Cukup piring, anu dipiring. Jadi yang depan berdua. Mama berdua. Jadi malam ini saya tidur berdua sama Mama. Ya. Jadi asik juga kalau begini. Doakan Desi ya, Pak. Ya doakan Desi cepat pulang, dia lagi jadi TKW tahu. TKW siapa? Tenaga kerja wanita. Enggak dipegang, enggak nih, barusan dituang. Coba kalau aku suapin kamu, kamu senang, terharu, apa kesel? Hah? Kamu terharu, senang, apa kesel? Itu begini nih ceritanya. Begini ya, tabrakan lah begini ya. Udah tahu judulnya begitu mas ini. Udah aku gak ditakut sedikit tuh, berantakan juga. Makan ini. Enggak. Udah aku gak berantakan, aku berantakan sekali. Ayo lu tenggorokan yang enggak. Masukin, semangat lu. Ah. Udah masukin. Aku kan saya ambilin lagi. Harus adil kan, adil mau punya saya masuk semua punya kamu bisa nggak masuk. Sebel sekarang masih sebel. Disuapin suami sebel juga. Bukan suapin. Nah sekarang saya tanya sama kamu nih, saya tanya sama kamu. Belum 5 menit. Pas diinjak lagi. Apa? Ini punya kamu yang berjatuhan pada nih. Bukan upil, bukan. Saya tanya sama kamu. Ya. Saya tanya sama kamu. Ketika saya nyuapin kamu seperti itu, apakah kau menyuapi saya dengan baik? Baik, gini, masalahnya gini, pasti mau nyuapin begini, ada ini, pasti mau dijilin. Makanya balas dijilin. Nah, itu namanya, ya, ibarat air tuba dibalas air tuba, mabok bareng. Mabok. Jadi kita memang sudah sepakat seperti namanya jodoh mungkin. Kesel sih memang sebenarnya, kesel, tapi... Dan sekarang emang kamu gak suwel-suwelin? Gak suwelin, kamu mau pergi begini ya, emang kamu juga begini mau punya saya masuk semua langsung sekaligus? Punya kamu malah kembali separuh? Lebih lebar bukan lebih lebar, saya nahan ketawa kalau kamu ketawa terus ya. Ya keluar lagi ya. Udah karena ini udah masuk waktu maghrib, jadi kita sudahin dulu ya. Saya keserut. Kesel kan? Kesel. Oh baik sama aku kan nyuapinya? Baik. Lembut? Iya. Lembut? Begitu lembut? Bagus? Iya. Awalnya begini, kamu udah seruk gitu, ya udah sekalian. Balas satu-satu. Oh jadi balas? Gitu. Sebenarnya bukan saya duluan begitu, kamu duluan. Duluan. Kalau memang saya duluan, punya saya gini ya. Biasanya kan begini, tangan kamu gini, kurang. Ini, begini. Kan posisi begini toh. Nah, kamu A. Cuma kamu ketawa dulu nih, kamu A. Nah. Nah. Tunggu dulu. Punya kamu masuk duluan ke sini berarti kamu duluan yang jilin. Enggak. Seudah-udahnya yang udah-udah ya. Kamu kalau baik banget nyuapin, itu pasti dijilin begitu. Enggak. Kenyang. Ini berdasarkan ini. Udah. Berdasarkan apa? Anggap aja ini ngobatin yang tadi.
kamu mau apa enggak sebenarnya? Kalau mau ditarik ulurnya layangan. Ini saking pelan ya, takutnya nanti kamu kesedak. Ulang lagi. Nah, kamu yang dorong, bukan saya, tangan kamu yang dorong. Tangan kamu yang dorong, baru sudah. Udah. Udah. Karena emang orang pintar susah. Ini untuk sore hari begini aja ya. Memang kesal-kesal bini-bini begini. Sebenarnya kalau dia tanya saya, jadi laki-laki yang sabar katanya. Saya jawab apa? Saya menikah sama kamu udah sabar banget. Selebihnya itu udah ekstra sabar. Jangan marah ya. Apa? Jangan marah ya. Iya. Jangan marah. Kita jangan marah. Jangan marah.